saya mempelajari ada satu ilmu namanya self-medicated behavior. Itu kalau orang sering kehutan itu bangutan itu ganas sekali. Dalam waktu 10 menit itu bengkak. Nah, orang hutan kemudian cari turun ke bawah, dia cari tanaman yang punya. Nah, dia punya, kemudian dia tempelkan di tempat kita itu. Ya, itu 10 menit langsung kempes lagi. Nah, dia punya insting seperti itu. Nah, itu kita pelajari terus, ya, kita cari tanaman-tanamannya. Banyak sekali sebenarnya mengancam orang hutan ya. Ada namanya pertambangan, illegal logging, konsesi, dan sebagainya. Dan yang kalau di luar Jawa memang yang paling banyak itu adalah untuk konvensi untuk perkebunan sawit. Ya. Itu paling luas, paling banyak dan sebagainya. Pemahaman oleh beberapa perusahaan terkait sawit, ya. Jadi ini berbagai itu sebenarnya dikonsultasikan di acara forum-forum pertemuan sawit bahwa orang hutan mengalami populasi kenaikan. Seminar ini saya jadi lebih jatuh cinta lagi karena dari awal juga saya tertarik dengan orangutan. Mungkin orang-orang juga banyak gitu yang ngelihat orangutan tuh kayak lucu banget. Tapi setelah melihat seminar, setelah ikut seminar ini, jadi tahu kondisinya gimana dan jadi semakin peduli sama orangutan. Masuk positif lah. Tadi ini juga pengetahuan untuk kalangan mahasiswa dan untuk masyarakat umumnya. Dan untuk mengenal tentang orang hutan juga tentang apakah orang hutan itu penting tentang untuk kelangsungan hidup di hutan atau juga pentingnya ternyata apa itu orang hutan itu juga bermanfaat untuk penyebaran tanaman hutan dari bersifat memakan biji-bijian atau penyebar bijian. Jadi ya intinya itu orang hutan itu bisa bermanfaat untuk hutan.